Wede, berlendir teman-teman. Cantik banget nih. Ini adalah, wow, di sini ada yang bergerak-gerak lagi nih. Ini apaan ya, guys? Wede, guys, ada isinya teman-teman. Ini. Susah sekali ditangkap, guys. Wow. Jumpa lagi bersama AHN Toys. Guys, hari ini kita akan mencari hewan laut lagi teman-teman. Mumpung airnya lagi surut ya. Ayo guys, kita cari genangan air ya. Widih guys, di sini ada anemon teman-teman. Ini tempat ikan Nemo ya, atau ikan badut. Jangan-jangan ada yang bersembunyi di bawah teman-teman. Ayo, widih, lihat tuh guys. Lucu sekali nih. Ini anemon laut teman-teman. Lihat tuh, bisa melengket di tangan ya. Widih, lihat tuh guys. Wow, ini salah satu bentuk pertahanan tubuhnya ya dari predator guys. Wow, bisa melengket. Coba aku ulangi satu kali guys. Lihat tuh, widididi, cantik banget guys. Ayo guys, kita coba cari lagi ya. Guys, lihat, sepertinya di sini ada sesuatu deh. Wow, itu apaan guys? Ini bisa bergerak-gerak nih. Widih, ada hewan aneh teman-teman. Ini hewan laut apa ya? Lucu sekali guys. Wow, di sini ada lagi teman-teman. Wow, lihat nih, bisa bergerak-gerak juga teman-teman. Widih, lucu sekali nih. Mantul, coba lihat tuh guys. Ayo coba kita pegang ya. Wow, cantik banget warnanya teman-teman. Lihat nih, ini sepertinya landak laut ya. Kalian harus hati-hati guys ketika menangkap landak laut ya. Soalnya ini bisa berduri teman-teman. Ayo, kita cari lagi teman-teman. Guys, itu apaan yang bergerak-gerak tuh? Wow, ada sampah plastik teman-teman. Wow, ini tidak bisa dibiarkan ya. Kalian jangan buang sampah sembarangan teman-teman. Apalagi sampah plastik nih. Lihat, banyak ikan yang terperangkap di dalam nih. Wow, ada ikan hias teman-teman. Ornamental piece nih. Ayo, coba kita kumpulkan saja. Wow, kasihan banget ikannya terperangkap di plastik ini. Makanya teman-teman, kalian jangan buang sampah sembarangan ya. Apalagi sampah plastik teman-teman. Lihat nih, banyak sekali ikan hias di bawah nih. Wede, cantik banget teman-teman. Wow, nice, kita menemukan banyak hewan laut nih. Ayo guys, di sini ada lagi tuh. Wow, banyak sekali ikan hiasnya tuh. Widih, ini ikan apa teman-teman? Lihat nih, ini bisa loncat-loncat nih. Ini lihat teman-teman. Wow, cantik banget. Ini ikan hias juga teman-teman. Mantul. Wow, di sini ada bintang laut rapuh teman-teman. Lihat nih. Ini geli banget teman-teman. Nice. Ayo guys, gimana kalau kita lanjut mencari lagi ya? Guys, apaan tuh yang bergerak-gerak? Widih, lihat teman-teman. Wow, di sini ada kepiting. Wow, lihat tuh penjepitnya. Mantul. Ini. Wow, ada kepiting hias teman-teman. Wow, cantik sekali nih, lihat tuh. Widih, lucu sekali perilaku kepiting yang satu ini teman-teman. Lihat tuh, ini caninan. Nice. Ayo guys, kita kumpulkan saja ya. Wow, kita menemukan banyak hewan unik teman-teman. Ayo guys, kita kesini dulu ya. Guys, itu apaan nih? Sepertinya ini kerang teman-teman. Ini sangat mahal harganya nih. Wow, nice, banyak sekali kerang di sini guys. Ayo kita kumpulkan saja guys. Wow, rezeki nomplok nih. Ayo kita coba cari lagi ya. Jadi guys, apaan nih yang bergerak-gerak nih? Wow, banyak sekali hewan unik teman-teman. Ayo kita ke sini guys. Wede, ada lagi teman-teman. Wow, nice. Di sini ada kerang lagi teman-teman, kita temukan nih. Ini tinggi banget proteinnya ya. Ayo guys, kita cari genangan air lagi. Guys, apaan tuh yang warna orange guys? Banyak sekali hewan aneh yang bermunculan teman-teman pada saat air laut surut ya. Wow, yang ini panjang banget teman-teman, lihat. Widih, wow, bergerak pelan-pelan ya. Aku suka warnanya teman-teman, ini berwarna orange. Widih, banyak sekali di sini. Duh, lihat tuh guys. Wede, banyak banget teman-teman. Duh, nice. Banyak sekali hewan laut aneh teman-teman di situ. Wow, ada yang masuk di dalam lubang teman-teman. Widih, keren sekali ya. Widih, apaan nih? Ada yang berduri juga guys. Wow, nice. Di sini ternyata ada landak laut teman-teman. Tapi ini beda jenis lagi ya. Wow, banyak sekali teman-teman. Ayo. Widih, ayo kita masukkan saja di air yang dalam teman-teman. Lihat nih, widih, wede, berlendir teman-teman. Cantik banget nih, widih. Ayo kita kumpulkan saja dulu ya. Nanti kita lepaskan saja di habitatnya teman-teman. Ayo kita kumpulkan saja yang ini ya. Widih, lihat tuh guys, cantik banget di bawah tuh. Ayo guys, kita lanjut mencari lagi ya. Lihat nih guys, aku menemukan banyak hewan laut nih. Guys, lihat. Wow, ada yang bergerak-gerak di sini teman-teman. Widih, lihat tuh guys, ini apaan ya?
Wow, lihat tuh, ada siput laut teman-teman, banyak sekali di sini. Ini adalah keong macan teman-teman. Mantul. Wede, lihat tuh guys. Wow, kenyal-kenyal teman-teman. Ayo. Kita kumpulkan saja yang ini teman. Kita menemukan 3 nih. Wow, lihat. Ada lagi di sini guys. Itu apaan guys? Wow, ini sepertinya beda jenis lagi teman-teman. Lihat nih. Widih, banyak sekali hewan laut aneh teman-teman. Wow, yang ini cantik banget teman-teman. Sepertinya ini landak laut lagi ya. Tapi ini beda jenis teman-teman. Wow, nice. Cantik banget nih. Keren banget teman-teman. Ayo, kita kumpulkan saja. Yuk, kita lanjut cari lagi ya. Guys, di sini banyak kelomang teman-teman. Ini kelomang laut nih. Wow, iya teman-teman. Widih, banyak sekali kelomang laut yang menempel di bebatuan nih. Wow, kecil-kecil teman-teman. Mantul. Ayo, kita biarkan saja ya. Wede, banyak sekali kelomang laut teman-teman. Ayo guys, kita lanjut mencari lagi ya. Guys, ini apaan di bawah ya? Lihat nih teman-teman. Sepertinya ada hewan unik lagi nih. Wow, iya. Widih, lihat tuh guys. Wow, ada lubangnya teman-teman. Widih, kenyal-kenyal nih. Ayo guys. Wow, kalian yang tahu namanya tulis di kolom komentar ya guys. Widih, ini hewan apa guys? Lucu banget bentuknya ya. Ayo kita kumpulkan saja guys. Wow, banyak sekali hewan laut yang kita temukan nih. Widih, ada keong teman-teman. Wow, ini tinggi banget proteinnya ya. Ayo guys, kita kumpulkan saja ya. Widih, ada kerang kipas. Wow, banyak sekali teman-teman. Di sini ada siput laut nih. Wow, lihat teman-teman, ada keong hias nih. Ini bisa untuk hiasan akuarium teman-teman. Wow, di sini ada kelomang lagi teman-teman. Ini kelomang laut nih, pandai banget bersembunyi ya. Mantul. Ayo kita kumpulkan saja guys. Wow, di sini ada kerang hias juga nih. Wow, banyak banget yang kita temukan nih guys. Wow, mantul. Widih, cantik banget ya. Ini bisa untuk hiasan akuarium teman-teman. Ayo guys, kita lanjut mencari lagi ya guys. Wow lah, lihat guys, ini apa ya? Sepertinya ini bisa bergerak teman-teman. Widih, ada siput laut teman-teman. Ini tinggi banget proteinnya nih. Mantul, ini bisa dikonsumsi ya. Nice. Ayo guys, kita cari lagi. Sepertinya di sini banyak hewan aneh teman-teman. Wow, lihat nih, ada lagi di sini. Widih, mantul. Ada kacelo teman-teman kalau di kampung aku nih. Ayo guys. Widih, guys, apaan tuh di bawah guys? Ada yang berwarna hitam lagi di sini. Widih, lihat nih guys. Ada lagi teman-teman. Wow, mantul. Lihat nih, kalian harus hati-hati ya ketika menangkap hewan laut yang seperti ini teman-teman. Soalnya ini sangat berduri ya. Wow, lihat tuh, bisa bergerak teman-teman. Wede, cantik banget ya. Aku suka teman-teman. Ini landak laut nih. Ayo kita biarkan saja di sini teman-teman. Biarkan hidup ya. Ayo guys, kita coba buka di sini. Wede guys, lihat di bawah. Wow, banyak sekali hewan aneh di bawah teman-teman. Lihat nih. Idi, mantul. Coba lihat tuh guys. Wede, banyak sekali yang berkumpul di sini teman-teman. Wow, nice. Wede. Ini banyak banget teman-teman. Ini bintang laut nih. Wow, iya teman-teman. Bisa bergerak nih. Wadidaw, lihat tuh guys. Ini geli banget ya. Nice. Ayo guys, kita kumpulkan saja. Wow, kita lepaskan saja yang ini teman-teman. Ini cantik banget ya. Wede, keren banget teman-teman. Ayo, kita simpan saja di sini teman-teman. Nanti kita lepaskan ya. Ayo guys, kita cari lagi. Cari-cari lagi. Guys, apaan nih? Wow, di sini ada yang bergerak-gerak lagi nih. Ini apaan ya guys? Wede guys, ada isinya teman-teman. Ini kelomang laut besar teman-teman. Wow, mantul. Kita menemukan kelomang laut yang besar teman-teman. Wow, mantul sekali nih. Keren. Aku suka warnanya teman-teman. Ayo, kita bongkar batunya dulu. Wede. Ayo kita ke sini guys. Widih, ini apaan di bawah ya? Widih guys, jangan-jangan ada ikan hias nih. Tapi kecil banget teman-teman. Widih, ayo guys. Ayo kita bongkar dulu di sini teman. Wow, ini apaan ya? Sepertinya ada bebatuan di sini guys. Aku penasaran nih. Widih guys, apaan nih? Widih, wow, ada lagi di sini. Widih, mantul. Ternyata di sini ada lobster teman. Widih, ini lobster mutiara. Ini sangat mahal harganya teman-teman. Widih, ayo. Kita tangkap lagi. Ini. Susah banget ditangkap teman-teman. Widih. Ayo. Kita harus pelan-pelan teman-teman. Biar kita bisa mendapatkannya ya. Ayo guys. Gimana kalau kita langsung tangkap saja? Ayo. Widih. Susah banget ditangkap guys. Ayo. Wow. Lihat tuh guys. Ayo dong. Udah. Susah banget ditangkap teman. Gimana caranya nih? Bantuin aku dong. Widih.
Gimana caranya nih guys? Ayo kita pakai dua tangan aja. Wow, lihat tuh guys. Wede, ini. Susah sekali ditangkap guys. Wow, mantul. Wow, nice. Akhirnya kita berhasil nih teman. Lihat tuh, wede, susah banget ditangkap. Lepas teman-teman, gimana tuh? Wow, ini mantul. Wow, nice. Kita menemukan lobster mahal teman-teman. Ini lobster mutiara ya, sangat mahal harganya. Tapi ini sudah bisa dikonsumsi teman-teman. Tiba di rumah kita masak baik-baik nih. Wede, mantul. Kita santangi teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Bye-bye.